Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman persiapan dan detik-detik serangan malam pada posisi militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 10 November 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan di bawah naungan kegelapan, awak helikopter serang KA-52, menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Pilot penerbangan Angkatan Udara Rusia beroperasi pada ketinggian yang sangat rendah menggunakan senjata rudal, berpemandu dan tidak terarah. Akibat serangan yang tepat sasaran, semua sasaran disebut hancur. Tampak ledakan dahsyat pada posisi militer Ukraina akibat serangan helikopter Rusia. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.